Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya aku, Umi Lulu. Share kegiatan hari ini ya teman-teman. Diawali dengan aku ungkep ayam ya teman-teman. Aku ungkep ayamnya pakai bumbu racik. Sebelum aku kenal dengan bumbu racik, aku tuh biasanya ungkep ayam pakai bawang putih, ketumbar, dan kunyit aja ya teman-teman. Dan karena ada bumbu racik, jadinya aku pakai bumbu racik ya teman-teman. Gak pernah sudah aku pakai bumbu ngulek sendiri, biar praktis ya teman-teman. Dilanjut dengan aku masak tumis pare ya teman-teman. Tumis parenya perdana aku campur dengan baby cumi. Dan baby cuminya sudah aku cuci dan aku sebelumnya udah rendam di air panas ya teman-teman. Dan untuk parenya aku lumurin garam, terus tuh aku dikacak-kacak bilang orang ya, kalau aku nyebutnya ya teman-teman, biar agak hilang rasa pahitnya. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau ndak diacak dengan garam, pahitnya nggak terlalu pahit sih. Lebih pahit lagi itu kalau daun kates ya teman-teman. Aku nggak pernah makan daun kates ya teman-teman, lain kali deh. Dan untuk bumbunya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai besar, dan tomat yang aku iris ya teman-teman. Dan aku kasih bumbu kehidupan ya, seperti garam, gula, dan kaldu jamur. Teman-teman lagi pada ngapain nonton video aku? Apakah teman-teman udah selesai masak, selesai nyuci, atau lagi leha-leha ya teman-teman? Leha-leha maksudnya. Mohon maaf ya teman-teman jika aku dalam dubbing itu selalu belepotan. Alhamdulillah menu makan siang aku ada tumis pare, ada sosis goreng, dan ikan teri aku campur dengan tempe. Mohon maaf ya teman-teman jika aku kedua masakan yang tadi, kecuali tumis pare aja yang aku rekod. Dan dilanjut malam harinya aku mau jahit kancing baju Pak Su. Mohon maaf ya teman-teman, aku selalu belepotan kalau suka dubbing itu. Semoga teman-teman maklum dan semoga teman-teman mengerti ya. Dan sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah like, comment, subscribe di channelnya aku. Apakah tadi aku sudah sebutkan itu? Mohon maaf ya teman-teman jika aku dua kali menyebutnya. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu nge-share video aku ya. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sebaik-baiknya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aku juga mau sapa teman-teman semua. Hai bunda, hai teman-teman semua, hai sahabat onlineku dimanapun berada. Semoga selalu bahagia, semoga selalu sehat, semoga dimudahkan rezekinya, semoga dimurahkan segala urusan kita. Dan untuk pejuang garis 2, semoga Allah segera memberikan anak yang soleh dan soleha. Dan untuk yang sedang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan ya. Dan untuk yang lagi ada masalah, semoga diberikan jalan keluar. Dan untuk pejuang 1K dan 4K, semoga kalian segera dimonetisasi ya, dan segera gajian dari YouTube. Dan aku masih semangat untuk mengumpulkan 4K dan 1K ya teman-teman. Doakan semoga aku bisa konsisten untuk upload hari sekali. Dan videonya aku percepat aja ya teman-teman, biar teman-teman gak bosan dengan video aku. Karena isi video aku adalah kegiatan ibu rumah tangga yang setiap harinya selalu dikerjakan, yang terus diulang-ulang, yang terus pokoknya yang terus dilakukan setiap harinya, yang rutin dilakukan setiap harinya ya teman-teman. Untuk masak mungkin kadang enggak, kadang-kadang masak, kadang-kadang enggak. Tapi untuk cucian piring pasti selalu ada ya teman-teman. Dalam sehari itu bisa berapa kali kita cuci piring kalau dihitung ya teman-teman. Sambil nonton video aku, sambil aku lipat baju, aku juga sambil nonton video bunda-bunda yang lagi beberes ya teman-teman. Biasa sih tertular semangatnya.
Dan mohon maaf jika dalam video aku selalu ada kata-kata yang belepotan, selalu dubbingnya nggak beraturan kata-katanya. Dan mohon maaf ya teman-teman, mohon dimaklumi, dan aku masih belajar untuk selalu memperbaiki video aku. Dan ambil yang baiknya, buang yang buruknya ya teman-teman. Semoga video aku bisa sedikit memberi manfaat buat teman-teman semuanya. Lumayan lipatan aku malam ini ya teman-teman. Padahal kalau aslinya, kalau nggak direkod, kira-kira mungkin sekitar 1,5 jam ya teman-teman. Ini aku sambil berdiri juga, sambil aku liatin anak-anak yang lagi main di kamar ya teman-teman. Gak terasa video aku mau selesai ya teman-teman. Sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video aku selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.